Sekar, jangan mainan tanah liat. Tuh, aku bikin istana dong, Bu. Istana apaan? Ibu dimarahin. Pulang. Pulang. Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan. Bu, Nur kuliah sambil kerja gimana ya? Kamu tuh gak usah mikirin kerja. Pikirin kuliah, biar ibu yang kerja. Loh, Nur kok cuma segini sih, Nur? Kan sudah diumumin dari bulan lalu kalau uang semestera naik. Makanya lo bantuin dong, temuin gue sama bos lo itu, ya? Ibu pengennya kamu tuh cepat lulus kuliah, terus kerja, jadi orang sukses. Gak kayak ibu. Kenalin. Kalau kamu ada waktu, bisa gak kita... Ngapain? Hah? Kamu butuh. Kamu butuhin apa? Saya sama kamu nih baru kenal kurang dari 10 menit kan? Udah berani-berani lo ngatur-ngatur hidup gue. Maksudnya gak... Tapi kamu gak ada. Sebagai ucapan terima kasih, gue mau deh dengerin lo cerita tentang Puncak Gunung. Iya. Grand Vision, visi yang besar. Bagaimana melihat sesuatu dengan visi yang besar? Dalam hal ini, masa depan, modalnya cuma satu, impian. Jadi modalnya bukan uang? Modal yang kamu butuhin gak gede, Nur. Tapi impian kamu yang harus besar. Saya mengundang teman-teman semua datang ke sini untuk menjelaskan tentang peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Mau ikutan gak? Gue pasti gak ikutan. Sampai sini Mbak, ada yang mau ditanyain gak? Kayaknya list kamu perlu dirapihin deh, Nur. Aku rapihin ya. Mbak, maaf ya Mbak ya. Anak saya nangis. Bentar ya Mbak ya. Ayo dong, ya. Lu ikutan ya. Gue. Amit-amit, Nur. Mending gue jadi gigolo. Enggak, Nur. Gue gak ikutan. Yang lain aja. Nur. Mana mobilnya? Nanti dapet hadiah mobil. Yeah. Mobil dari Hong Kong. Mobil. Buskar. Lo bisa bantu gue atau enggak? Gue cuma butuh apa sih doang sekarang? Tapi lo perlu tahu, kalau dia ngasih bunga tuh gak tanggung-tanggung, Nur. Gue gak peduli, yang penting lo gak buat sembuh. Saya benar-benar udah gak bisa bayar lagi. Saya cuma punya ini semua Bapak ambil aja. Aku butuh kamu, tapi kamu gak pernah ada di situ. Setiap hari aku kayak jalan di tengah kabut, aku gak tahu di mana aku itu apa. Aku gak tahu impian yang kamu bangga-banggain itu apa. Aku ngerti hidup aku udah buat apa. Ingat, Nur. Modal awal kamu adalah impian kamu. Bisnis ini adalah satu dari ribuan yang ada. Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Mari kita sambut Ibu Nur Kemala. Apa impian terbesar kamu? Aku mau bahagiain ibu.